Lagi ini karena payah begini belum bisa tidur. Ada yang mengasih ikan langsung saja digoreng tuh masih amuk. Lapar nih wayah begini. Jam berapa lagi, Bu? 12. Ini karena kurang itu. Kurang makan tadi ya. Jadi begini ya. Masih amuk. Goreng lauk. Mana lauknya tuh? Oke nih. Tuh lagi ada lepeng gitu. Ini mau digoreng, udah digoreng satu. Kita makan ya nanti. Jadi anu badai hoyong mereka. Sekarang yang makan ya. Itu ala negeri ini. Cepat bahlah, matelit mati. Ah, baik. Tuh Wardi, bentar lagi ini akan matang ya. Nanti kita makan ah. Tengah malam tapi lapar, terpaksa ini harus membangunkan si Amu yang dari tadi melek juga sebenarnya nih. Coba Bu. Ada sambal tomatnya, sambal tomatnya. Bukan sambal tomat tapi naon teh? Cabe rendos cengit. Cabe rendos cengit. Ini pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim nih. Saya sambal. Dikarenakan ini lapar ya, terpaksa harus makan ya. Karena kalau akang ini sebenarnya tidak ada pantangan ya. Kalau jam berapapun kalau mau makan lapar ya makan saja. Kalau kata orang lain katanya ya boleh.
panas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon Gusti mudah diberi kenikmatan meskipun bangun malam, tapi rasanya kalau lapar makan saja nggak apa-apa, tapi untuk beberapa saat jangan tidur ya, karena ini harus digiling dulu ya supaya sehat khususnya itu. Yang bahaya itu setelah makan kita tidur, itu bahaya karena ini harus digiling gitu ya. Itu saja ya. Yuk. Ngobrol-ngobrol sekelapnya, Wardi. Nih, ada yang bertanya kenapa kehidupan itu tidak merata. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada juga yang sederhana. Itu nikmat, Wardi. Allah menakdirkan makhluknya khususnya manusia itu tidak mungkin sama. Tapi ketidaksamaan itu hendaklah menjadi sebuah kenikmatan. Karena enggak mungkin semua orang kaya, semua itu enggak mungkin itu. Atau miskin semua. Kalau orang kaya semua istilahnya, siapa yang mau berani disuruh untuk bekerja dari seseorang? Kita punya sawah umpamanya, kita mau mencangkul, siapa yang mau mencangkul sawah kita? Karena dia punya sawah juga. Dan dibayar pun mungkin umpamanya sebesar apapun dibayarnya itu pasti gak mau, karena dia punya uang. Jadi gak mungkin ya hidup ini semua kaya, gak mungkin. Apalagi miskin, semua miskin. Lalu siapa yang mau membantu kalau semuanya miskin? Jadi miskin dan kaya itu hanya sebutan saja. Nah, ya. Karena tidak ada sebenarnya orang yang mengaku kaya. Kalau ada orang yang mengaku kaya, itu maunya dia saja. Sebanyak apapun harta kita, kita itu tidak pantas mengaku kaya. Atau yang miskin, seberapapun miskin kita, itu tidak pantas kita mengaku miskin. Hanya kita saja, orang-orang saja yang kelas-kelas, yang kelas miskin, yang kelas kaya itu. Semuanya diberi modal sama Allah Subhanahu wa taala, sama. Diberi akal pikiran, diberi rasa, ya, gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam penciptaan segala sesuatunya itu pasti mengandung nilai kebaikan, mengandung keberkahan. Sebutan orang kaya dan orang miskin itu hanya manusia saja yang menyebutkannya. Tetapi Allah menghendaki supaya kita bisa bekerja sama. Antara yang kaya dan yang miskin itu harus bekerja sama. Ya, untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Gak mungkin orang kaya bisa menyelesaikan tugas umpamanya ya. Segalanya gak mungkin. Dan kayanya juga itu hasil daripada orang-orang miskin. Pabrik-pabrik yang megah itu, perusahaan-perusahaan yang maju itu, bukan saja manajernya yang mampu memanage, tetapi berkat bantuan daripada karyawan-karyawannya yang disiplin, akhirnya perusahaan bisa maju, perusahaan bisa mempunyai modal yang kuat. Saja ya, jadi nggak perlu istilahnya ada pertanyaan
semacam itu sebenarnya itu. Karena yang miskin dan kaya itu istilahnya mah itu hanya sebutan manusia saja ya. Yang kaya itu mungkin lebih banyak diberi kesempatan untuk membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Sedangkan sebutan bagi orang yang miskin itu supaya bisa memanfaatkan itu. Kita bisa memberi bantuan tenaga ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, orang kaya itu pasti membutuhkan itu. Baik dalam keadaan dia tidak butuh umpamanya itu, ataupun keadaan butuh, tetap saja manusia tidak bisa hidup sendiri. Nah, contohnya siapa? Ya Nabi Adam. Nabi Adam meskipun di sorga itu, tapi dia tidak merasa enak, tidak merasa gembira. Dia harus punya teman. Nah, temannya itu adalah Siti Hawa. Itu tandanya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Saling membantu, saling menolong untuk kesejahteraan hidup manusia di dunia. Dan insya Allah akan bahagia juga di akhirat nanti. Yuk.